Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ketiga kalinya kembali memeriksa Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan. Aguan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap Raperda Reklamasi Jakarta. Pemeriksaan Aguan oleh KPK diduga untuk mendalami soal kontribusi tambahan 15% yang sempat alot di antara pengembang dan Pemprov DKI. Sejak April silam, Aguan bolak-balik ke KPK terkait perannya dalam negosiasi dana kontribusi tambahan. Pada Selasa pagi, Aguan hadir di gedung KPK didampingi pengacaranya Kresna Wasedanto. Namun baik Aguan maupun pengacaranya langsung masuk ke gedung KPK tanpa memberikan keterangan apapun kepada media.